Hello, Assalamualaikum. Sama kembali kita pada hari ni. Alright. Baik, kita ada kita punya tetamu yang agak istimewa hari ni. Kita ada Dr. Jas. Dan sama-sama kita ada masih Din lagi. So, selamat datang pada kita punya yang bersama-sama kita pada hari ni, FAQ Live bersama. Alright. So, kita dah masuk ke topik ke-20. Topik ke-20. So, topik kita ke-20 kita. So kita kita panggil Din lah. Din? Ya. Ya. Macam Din? Tahniah. Alhamdulillah. Dah habis kau punya khusus? Alhamdulillah habis. 40 hari. 40 hari eh. 40 hari. 40 hari lepas pantang lah. So, kita tengok kawan-kawan kita kat Facebook. Sekejap lah. Ada kawan-kawan kita kat Facebook apa jadi? Kawan-kawan kita kat Facebook apa jadi? Okay, kawan-kawan kita kat Facebook. Alright, siapa yang ada kat situ, say hi 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 eh. Alright, so kita terus panggil je lah Aladdin eh. Kita punya ni, aku punya teammate ni. So kita ada Dr. Jas. Okay, Jas Nizar. So pakar, doktor pakar perubatan sukan daripada ISN eh. Dia ketua cawangan penjagaan sukan eh. Tu lah Jas eh. Ya betul. So Jas ni dia bukan sebarang doktor. Dia pun dia aktif dengan rugby ni, main atlet juga. So dia dah sampai peringkat kebangsaan juga ni main rugby ni. Dia wakil negara juga, bukan just setakat main biasa-biasa ni. Wish macam-macam dia hebat, belajar sampai jadi doktor, belajar sampai sukan pun dia boleh main wakil negara. Nampak tu dia punya successfulnya tu. So Jas eh. Tu nampak pakai topi wondrous tu. Betul, alhamdulillah. So itulah panjang perjalanan dia. So kita pun jadi teammates eh. So tak sangka kita at 1M kita dah sampai ke peringkat macam ni. So so daripada pengalaman insyaAllah kita akan share mana-mana boleh eh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Okay, sebelum tu kita tengok dulu poster kita hari ni. Sekejap kita share dulu eh. Pergi ni poster ni eh, sekejap. Topik kita hari ni, topik kita. Ha. Nampak tak? Okay. Topik yang ke-20. Topik yang ke-20. Return to play. Dah masuk return to play. Bila boleh dan bagaimana? So kita ada juga peranan-peranan jurulatih lah. So mungkin kita ada sharing kat sini. Kita ada doktor kat sini. Kita ada SNC kat sini. Kita ada jurulatih kat sini. So macam ni kalau kata orang injured tu, bila dia boleh start mula buat latihan lah. Then dia punya progress daripada latihan sampai ke dia boleh compete balik eh. Tu Jas eh. Yes. Ni, so sementara tu okay. Kawan-kawan kita okay. Ramai dah ada kat sini. Waalaikumsalam. Alright. Keep on share lagi kawan-kawan kita eh. At least sebanyak per consent kita hari ni dapat digunakan lah eh. Dia bagi tips lah sebab later on dah habis dan competition dah nak start ni, game dah start right. So tutup ini. Okay Jas, boleh tak sikit cerita latar belakang sikit lah Jas, dengan at least orang boleh tahu Jas ni dia punya benda yang dia berjaya di banyak tu, dia punya jaya banyak cabang dia berjaya ni Jas. Adin eh, betul-betul you don't know eh. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Dr. Jasmine Zafuzairi. Saya buat masa ni, saya di pakar perubatan sukan di ISN lah. So, okay, sebelum ni, sebelum saya jadi doktor, memang saya seorang sportman. So, kita sama-sama lah dengan Fly semua. So, kita main rugby sama-sama daripada peringkat negeri, peringkat kebangsaan dan sehingga peringkat antarabangsa lah. So, buat masa ni saya adalah pakar perubatan sukan di ISN. So basically saya yang banyak menjaga atlet-atlet negara lah, yang atlet-atlet Olimpik dan sebagainya. So kita jaga in term of kecederaan dan in term of kesihatan semua atlet. Alhamdulillah saya banyak berpeluang menjadi doktor pasukan untuk pasukan rugby, pasukan bola sepak, pasukan hoki dan sebagainya. So banyak keluar negara bersama pasukan kebangsaan ke kejohanan terbesar lah, macam
Commonwealth, Asian Games, World Cup Qualifier, SEA Games. So saya dah hampir 12 tahun di ISN. So Alhamdulillah daripada 2009 sampai sekarang masih setia dengan dia di ISN lah. So mungkin ada sedikit sebanyak pengalaman yang saya boleh share sikit-sikit macam mana kita jaga atlet dan apa cabaran yang kita hadapi lah di sini dengan coach dan sebagainya lah. So so dengan latar belakang saya sebagai bekas atlet, so mungkin saya punya penerimaan dan approach saya berbeza sedikit lah daripada doktor-doktor biasa. So mungkin saya, cara saya lain sedikit. So mungkin lah sebab tu ramai atlet lebih senang lah dengan saya daripada pakar-pakar lain lah. So tu dah sebesar sedikit intro. Okay, terima kasih kerana jemput saya untuk program ni. Oh tu dah banyak tu. Dia kalau kata pergi apa, atlet kita ni pergi bertanding ya, mesti ada Dr. Jazz lah. Mostly lah, mostly selalunya eh. So macam Jazz pun dah banyak pengalaman ni rasanya, dengan banyak kebangan dengan bola sepak lah, ada kontroversi sana sini, follow sana follow sini dari segi bila competition kan. So benda tu kita boleh kongsi jugalah eh. Right, Din, panggil Din, Mandin. Okay, so kita punya topik hari ni, return to play. So Jazz boleh share sikit tak apa benda tu return to play ni, Jazz? Okay, salah satu aspek yang penting dalam kecederaan sukan adalah berkenaan dengan return to play. Maksudnya, bila kita selamat untuk kembali join team balik selepas cedera. So, bila satu tempoh kita dah lalui atau tempoh rehabilitasi selepas kecederaan, so kita nak tahu bila keadaan yang paling sesuai untuk kita dengan selamat join team balik. So biasanya memang satu proses yang agak mencabar sebab kebiasaannya contoh kalau macam saya di ISN, kita banyak involve, masa saya banyak involve dengan rehab ACL, pembedahan ACL. So banyak cabaran yang kena lalui. So untuk atletnya kembali pulih dan kembali dibenarkan kembali kepada pasukan, so dia ada beberapa step yang dia kena lalui lah. Dan kita sebagai doktor dan fisio perubatan sukan kena memastikan atlet ni bukan sahaja ready daripada segi fizikal, tapi daripada segi aspek lain seperti psikologi, diorang dah ready lah untuk join team. So maksudnya ada pelbagai cabaran dan pelbagai testing yang dia kena lalui sebelum kita benarkan dia, maksudnya kita bagi green light untuk dia kembali join pasukan lah. So maksudnya kalau kita dah bagi green light, dah buat testing, maksudnya kita dah masih secure dan selamat untuk dia kembali ke team tanpa risau sangat dia akan injet semula lah. Especially kalau ACL, kita tahu ACL kalau contoh atlet tu kembali kepada pasukan dalam masa setahun pertama atau 3 tahun pertama, dia ada risiko untuk injet kembali ACL dalam 30%. So kita cuba untuk minimiskan risiko tu, that's why penting yang return to play lah. Okay, so tu secara pendek lah. Okay. Okay. So, Din, kau pernah injek ya, Din? Pernah injek. Injek paling teruk apa, Din? Injek paling teruk lutut lah, LCL. LCL? LCL, tapi tak operate lagi ni. Tapi tak boleh declare bahaya. Insurans tak apa. So basically apa yang hang buat untuk return to play? Hang return to play ada punya apa, dia punya step-step ke? Okay, kalau kata macam kalau kata untuk tim tu, untuk yang diri sendiri sekarang, diri sendiri dulu lah. Okay, kalau ke, untuk diri sendiri memang kita akan tengok dulu lah apa kaki tu ni, cakap kalau kata sakit lutut lah, apa yang kita tengok waktu tu adalah dari segi ROM lah, range of motion, flexibility kaki tu sendiri. So aku akan tengok okay, kaki boleh bend, fully bend ke ataupun tak. So lepas pada dia boleh fully bend, boleh tak dia nak ada orang kata apa, ada strength ataupun tak. Contoh dia macam buat squat ke ataupun lunge, ada tak rasa macam tak balance ke kaki apa ke. So kalau kata ada rasa benda tu, so aku akan buat strength training dululah untuk kaki. Then tapi first kali soalan ni pertama, hang jumpa doktor ke tak? Jumpa doktor, memang kita rujuk doktor. So bukan kata buat sendirilah. So sebab waktu tu pasti belajar lagi. So kita ada Dr. Anwar. So banyak rujuk dengan dia lah.
So dia beritahu lah macam mana apa semua sekali. Dan kat situ pun ada physio, kita buat physio. Ada gym, SS gym, kita buat strengthen. Dan lepas pada tu dah rasa okay, aku proceed to skill lah. Skill yang dah rugby lah. So dia ada change of direction apa semua sekali kan. So nak tengok agility boleh tak kaki tampung apa semua sekali. Tapi perkara yang paling sukar untuk nak atasi adalah dari segi psikologi lah. Psikologi. Contoh bila aku kena tu adalah disebabkan oleh twisting kaki. Then bila part untuk nak twisting tu dia rasa macam macam ngilu lah. Ngilu. Seriau lah. Seriau. Nak turn ke kanan ke atau jadi takut sikit untuk nak buat. Tu just kalau macam just kalau kata macam case dia ni kan, so kau dah ada experience sebagai player, atlet, then kau rawat atlet. So dari segi macam mana kau punya approach kat situ dari segi RTP ni? Kalau kata macam ni lah, macam dia kata dia seriau, dia risau dah kena lain kan. Macam mana dia punya psikologi doktor ni? Ajaz? Okay, apa ni, okay, memang salah satu aspek yang kita nampak ketara dalam atlet kan, especially kalau ada injil lutut adalah dia jadi fobia dan dia jadi macam takut-takut nak menggunakan lutut. So that's why kita contoh di ISN sekarang ni kita mengambil kira faktor psychological readiness. Readiness is very important. So maksudnya sekarang kita akan kita buat assessment. So kita akan buat serial assessment. Maksudnya kalau dia contoh dia dah almost ready untuk balik ke team, kita akan buat psychological readiness assessment sama ada kita tengok tahap daripada segi mental dia dah ready ke tak. And then at the same time of course sebelum atlet ni kita lepaskan untuk latihan dan sebagainya, dia akan buat semua functional testing kan, especially kita panggil ISA testing, popping, single input testing dan sebagainya, spirometry dan sebagainya. Benda tu akan menambah keyakinan sedikit, especially kalau dia dah lepas kriteria functional semua tu, insyaAllah dah okay. Tapi kita pun akan buat isokinetics testing. Maksudnya ada isokinetics testing untuk strength, dan dia ada ALISA testing untuk functional, and then kita ada psychological assessment. Tapi kalau saya share experience saya untuk contoh footballer saya yang mengalami ACL and then nak kembali ke sports, so saya nampak dia memerlukan at least 5 ke 10 game untuk dia dapat balik confident. 5 baru dia akan rasa dia dapat kaki dia balik. So kalau dia baru dapat main first few game, dia akan 50-50 semua, dia takkan masuk kan. Sebab dia macam mungkin sebab neuromuscular function dia belum betul-betul optimize, ataupun dia punya risiko mental dia memang dia belum nak betul-betul ready. Yang saya nampak kebanyakannya 5 to 10 games dia perlukan baru dia akan kembali rasa confident. Tu lama juga tu. Tapi itulah psikologi tu eh. Tapi itulah macam just dia ada experience dia sebagai pemain, so dia boleh lah macam bagi galan. Tapi macam ni dari segi medical dengan conditioning, macam ni dia communicate dari segi macam bagi supaya dia dapat atlet ni prepare untuk training ni lepas kata lepas injury yang besar. Just macam ni Just? Okay, sebenarnya bagi saya satu kalau berkaitan dengan contoh long term injury dan sebagainya, yang penting dalam management of sport injury is communication between sport medicine and sport science staff lah. So maksudnya memang kena ada communication yang berterusan di antara doktor, fisio dan SNC supaya tak akan berlaku pencanggahan pendapat ataupun pencanggahan info lah. And so apa yang kita cuba dan yang saya selalu amalkan adalah saya akan communicate direct dengan fisio rehab yang in charge. Dan juga at some point saya akan cuba involvekan SNC yang terlibat supaya rehab, memang kadang-kadang rehab dan SNC ada benda yang overlap. Tapi ada juga benda yang boleh dilakukan bersama, contohnya untuk maintenance of other parts dan sebagainya, cardiovascular sebenarnya bagi saya SNC pun boleh memainkan peranan. So maksudnya rehab mungkin fokus on injured part, and then kita kalau boleh tak nak atlet ni injured totally ya? Kita nak sekarang ni kita panggil active rest. So maksudnya kalau dia injek kaki kiri, kanan kita tak nak masa dia wasting, dan kita tak nak dia punya bicep kecut. So bagi saya SNC sangat penting untuk kita nak maintainkan other part supaya kalau dia dah lutut dia dah ready, dia tak akan lagging lama atau untuk catch up dengan team lah. So maksudnya yang penting bagi saya satu adalah communication between SNC dan rehab and doctors as well. So always ada
continuous communication from the beginning until the end of rehab program. Okay lah, dia ni team effort tu lah eh, kena ada eh. Collective. Itu yang macam Din cakap tadi lah, apa kereta-kereta lain tu, ada juga yang fisio buat juga kan, ada conditioning buat juga, tapi itulah macam tadi yang cakap tadi, tak train yang benda lain macam kita injek lutut, tapi cardio kita kena maintain juga sebab kita akan ada principle of reversibility kan, kita akan kurang, dah kena start balik eh. So itu macam mana, so kalau kata Din, hang pernah buat yang training, kalau kata bawa team, apa yang hang buat kalau kata yang injet ni? Kan biasa team rugby kan ada group injet, ada group yang sehat. So macam mana hang run session tu? Selalunya lah kalau kata ada atlet yang part yang dia injet dan dia tak boleh nak buat part yang tertentu tu. So kita akan bagi apa alternatif punya training lah. Yang mana dia tak require that part untuk guna banyak sangat. So that dia akan guna part yang lain juga. So kita maintain kat situ. Dia experience juga pada tahun 2017 kan doktor, kita buat dengan siapa dia? Team 7 tak silap. 2 minggu sebelum game SEA Games. Away injured dekat bahagian lutut. So pada waktu tu, waktu yang dia injured tu, bayangkanlah bila 2 game sebelum 2 minggu sebelum game dia injured ACL kan, tak silap saya. Waktu tu memang kita buat conditioning untuk maintain dia punya cardio dan juga upper body strength. So lower body strength kita maintain juga, tapi untuk part ada parts lah. Tapi yang untuk yang kaki yang dia injek tu, dia ada certain exercise yang prescribed by doktor dan juga physio yang akan buat benda tu. So part untuk conditioning kita akan buat, maksudnya elemen-elemen lain tu kita still lagi detail beratkan. Tapi untuk part yang dia injury tu, dia ada yang perkhususan exercise yang dia akan buat dekat situ. So kita sebagai SNC kita kena pandai lah tengok, okay, dia injek kaki, so ada part yang dia boleh buat. Contoh dia injek kaki, dia tak boleh berlari. So macam mana dia nak maintain dia punya cardio? So dia akan gunakan tangan, rowing ke apa semua sekali. So yang tu yang kita, orang kata apa, kita kena sebagai SNC ni, dia kena kreatif dan juga kena ada banyak type of exercise yang dia boleh buat lah. Alternative exercise. Okay, okay. Menarik tu. So macam Jaz cakap tadi, ACL dia ambil berapa lama untuk start training dari segi pengalaman? Kalau ikut ACL lah, kalau ikut study yang terbaik adalah at least rehab selama 7-9 bulan. So sebenarnya kalau contoh ACL, kita tahu kalau pembedahan ACL, kita akan menggantikan ACL tu dengan graft yang baru. So maksudnya kita buat ACL baru daripada hamstring atau patella tendon. So benda tu kita bubuh kat joint tu. So benda ni yang akan jadi ACL baru. So nak tunggu ACL ni graft dia mature, dia kalau kita panggil dalam istilah medical, kita panggil dia jadi ligament, dia jadi ligamentization. Benda tu kalau ikut study at least 9 bulan baru dia betul-betul mature. So sebaiknya rehab program tu kalau di ISN biasanya atlet akan buat secara intensif. So maksudnya biasanya kita nampak dalam masa 7-9 bulan dia dah boleh recover. Tapi kalau contoh macam di hospital biasa, kalau buat rehab di luar sebagainya, mungkin sebab program tu tak berapa intensif, so biasanya 9 bulan ke 1 tahun baru nampak dia punya readiness tu dah okey sikit lah. Tapi kita ambil 7-9 bulan. Okey, ambil masa 7 bulan juga itu untuk mecet eh. Jadi ligamentization eh, okey? Ligamentization. Okey. Menarik tu. Macam-macam tu Din. So, kawan-kawan kita kat dengan Facebook, kalau ada soalan terus tanyakan kat sini eh. So, supaya kita boleh terus jawab kepada panel. Khas ni pada Dr. Jas lah eh. So Jas, pengalaman dulu Jas, masa coverage team lah Jas, apa yang paling rasanya pengalaman yang paling memorable lah waktu coverage team Malaysia ni, national team ni, temasha sukan ke apa, apa yang salah satu yang rasa memorable lah? Okay, sebenarnya nak tiru pengalaman tu macam kadang-kadang tu sampai tak boleh nak recall lah, banyak sangat. Tapi okay, yang memorable lah, yang paling yang paling susah nak lupa adalah of course waktu tim bola sepak Malaysia menang SEA Games 2011 di Jakarta lah. So waktu tu saya doktor pasukan, so saya antara yang berada dalam barakuda lah selepas perlawanan. So maksudnya lepas game penyokong rusuh dan kami tak boleh keluar stadium. So kami kena keluar stadium melalui barakuda, kenderaan perisai Indonesia.
So memang naik barakuda tu satu pengalaman lah, sebab sempit, gelap dan macam nak pergi perang lah. So even sebenarnya ramai tak tahu, sebelum kami nak tiba ke stadium, waktu tu kita nak masuk ke stadium tu sebenarnya kita disekat oleh penyokong Indonesia waktu tu. So maksudnya kita nak masuk stadium, bas pasukan Malaysia sebenarnya waktu tu kena tahan. So penyokong-penyokong merusuh kat luar tu, tak bagi kita orang masuk. So waktu kita orang, even waktu tu polis-polis kat Indonesia pun buat tak tahu je. So at the end, baru settle down and kita masuk kat dalam, hanya berjaya masuk kat dalam stadium. Waktu masuk tu tengok-tengok, pemain Indonesia dah start warm up. So dia cuba untuk mengganggu mental tu, mental persediaan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah, kita menang. So we had the last laugh tu. Kira tu, tu pengalaman dia. Antara yang susah nak lupa lah, yang lain banyak nak lupa lah. Tapi of course, kadang-kadang travel dengan team ni, kadang-kadang kita pergi negara yang non-English speaking kan, so dia tak cakap English. Contoh negara macam dekat Slovakia, negara-negara Myanmar dan sebagainya. Kita kadang-kadang, kita nak communicate dengan medical staff diorang pun macam anjing dan kucing lah. So mencabar, sangat-sangat mencabar lah. So tapi saya bersyukur lah dapat pengalaman tu sikit-sikit sana sini kan. Itulah sikit sebanyak pengalaman lah. Ada orang tanya ni Jas, dekat dengan Facebook ni, kenapa ada some cases bila atlet dah buat rehab, return to play, tapi tak lama tu injured dekat the same area. Issue rush to play too soon ataupun not enough rehab? Okay, so maksudnya dia jadi balik. Okay, so okay, macam ni, saya terangkan apa prinsipal rehab lah in sports lah. So basically, satu adalah of course kalau injured, satu kita nak diagnose by doctor lah, maksudnya proper doctor. Kadang-kadang ada pergi ke doktor yang bukan sports doctor dan mungkin diagnosis kurang tepat lah. Satu, okay, principle of rehab, satu contoh dari rehab, first kita nak protect the injury, kita nak rest and protect the injury. Satu, so ni dah settle, baru kita cuba untuk regain the motion. Itu maksudnya untuk kita nak regain the range of motion. Kedua, so lepas dah motion dah dapat, baru kita focus on the strength. So maksudnya kita cuba untuk dapatkan strength balik dengan exercise strengthening program dan sebagainya. And then lepas dah strength, baru kita ke arah functional. Maksudnya kat functional kat sini, daripada segi functional activity, lunges, squat, even balance training, proprioception training kat sini. And then last ni, and then dah dekat lepas settle tu, dia dah ke arah plyometric sikit. And then last kali, baru kita ke arah sport specific exercises. Maksudnya dia ada fasa dia. Ada banyak fasa, ada 5-6 fasa. Selepas dah settle tu, baru kita dah sport specific exercises tu, dia dah boleh buat apa, contoh dia main bola. So dia dah boleh shooting, dia dah boleh dribble, dia dah boleh buat semua basic skill dalam bola. Then baru kita akan buat testing. So testing last kali. So maksudnya kita biasa saya buat adalah isokinetic testing, functional testing, dan biasanya kita buat akan buat psychological readiness juga. And then baru kat sini kita bagi green light. Green light. Apa yang berlaku kebanyakan situasi kat luar sana adalah, satu adalah dia tak melalui fasa-fasa ni. Satu, kedua adalah rush to, memang rushing. So maksudnya instead of kita kata 7 bulan, diorang 4 atau 5 bulan dah comeback lah. Dah cuba untuk main tanpa apa-apa permission lah daripada doktor. Satu, kedua, banyak saya dapat adalah kebanyakan lah adalah memang rehab tak proper lah. Rehab tak proper, maksudnya muscle strength tak ada, lutut pun tak boleh nak bengkok habis, tak boleh nak lurus lagi. So banyak, and then dia cuba untuk main dalam keadaan yang betul, belum betul-betul baik lah. So banyak yang macam tu lah kebanyakan yang saya jumpa. So of course kadang-kadang saya nampak cabaran tu sebab susah untuk nak commit dengan rehab lah, dengan kalau bekerja dan sebagainya lah. Tapi satu lah saya nasihatkan, biasanya adalah satu, kalau injured, get the proper diagnosis first, and then cuba lalui fasa-fasa yang saya sebutkan tadi lah. So sekarang ni actually kalau dekat YouTube, kita banyak sangat boleh Google macam mana nak buat rehab sendiri dan sebagainya. So kalau ada challenges untuk nak buat rehab, soalnya dengan YouTube dan sebagainya, kita boleh buat home based exercises atau rehab lah.
Even Europe banyak buat home rehab program sekarang. Okay. Tapi yang penting dia punya the first initial jumpa doktor tu kan, doktor yang betul supaya dapat diagnosis yang betul lah. Kalau tidak jumpa yang mana dan dia tak bagi yang betul, so dia punya apa nama penyembuhan tu tak cantik lah kan. Saya nak share ada satu ni, saya tengok daripada jurnal, mungkin boleh komen sikit, nampak tak? Nampak ke? Nampak. Dia kecil ke besar? Kecil. So, yang okay ni Jas. So apa komen ni Jas? Ke macam ni sikit banyak ke macam mana? Okay, saya rasa apa yang saya sentuh tadi adalah hampir-hampir semua ada di sini. Maksudnya daripada fasa pertama sampai fasa terakhir lah. So kat sini saya boleh dikatakan ni adalah contoh satu program rehab yang baik lah sebelum return to competition. So kat sini dia involve the initial step untuk protection and rehab program, and then dia dah masuk conditioning sikit, and then lepas tu ada return to activity yang mesti saya cakap ni macam sport specific, and then baru return to sports. Cuma kat sini dia tak mention mengenai testing dan sebagainya lah, tapi saya assume is in within that lah sebenarnya. So I think this will be one of a good guidelines lah untuk proper rehab program. Okay. So menarik juga tu lah. Tu dia macam je lah. At least mana yang kat sana nampak gambaran sikit lah. At least lah kan. Tu macam yang Dr. Jas kata, dia ada dia punya continuum tu kan. So kalau kata dia dah complete stages dia, sebab kita tahu stages of injury dia ada dia punya pathway dia kan, supaya macam mana untuk di cover kan. Din, kau ada ikut benda macam ni tak Din? Kalau ikut kan sama macam Dr. beritahu tadi lah. Pasal ada tu lah. Tapi masalahnya dekat negeri dia tak ada macam kat ASN. Macam nak buat? Kadang-kadang tu lah tu salah satu cabaran. So mungkin kita terlalu cakap banyak tentang ACL, tapi sebenarnya antara kecederaan yang common di kecederaan sukan yang common sebenarnya macam ankle sprain, hamstring. So benda tu yang sebenarnya yang community perlu tahu how to handle. So saya secara brief saya mengatakan, boleh cakap contoh macam any soft tissue injury, contoh macam muscle dan sebagainya, recovery dia 6 ke 8 minggu. So maksudnya kalau contoh hamstring terkoyak macam grade 2 sama sebagainya, biasanya grade 2 lah yang koyak teruk sikit, maksudnya dia punya contoh ni fibers. So kalau grade 2 tu partial tear, so biasanya dia nak pulih tu 6 ke 8 minggu. So 6-8 minggu. That time frame badan kita akan heal ourselves with given time lah. So kalau kita bagi masa dia, badan kita ni boleh baik sendiri untuk hamstring. Sama juga untuk ankle. Kalau ankle kita panggil grade 3 sprain, maksudnya terplay on yang sangat teruk sampai bengkak, seminggu tak boleh jalan. So biasanya yang tu grade 3 sprain. Kalau grade 3 ATFL ligament sprain ni average yang saya tengok adalah 8 ke 12 minggu baru dia boleh come back to team. So masalahnya 8 ke 12 minggu So maksudnya kebanyakan kita orang kat luar ni kita tak tahu this basic knowledge berapa lama nak recover. That's why kita 4 minggu kita nak try lanyak lah. Baru 3 minggu kita buat asal boleh lah ni, asal okay, boleh gerak ni, boleh layan lah sakit stripping, sikit. Stripping sikit. So basic saya nak this info sampai lah. Satu, kalau any muscular injury adalah 6 ke 8 minggu. So kalau ankle sprain, kebiasaannya kalau grade 3 sprain tu biasanya 8 ke 12 minggu. So kadang-kadang kita macam saya pun kadang patient saya tu ada macam melibatkan parent dan sebagainya, kadang parents pun dia tak tahu asal benda ni, kita kena ajar dengan kita. Kalau kita akan cakap yang recovery ni akan ambil masa sikit, kalau 2-3 minggu selepas pembedahan, selepas cedera, selior dan sebagainya, kadang-kadang dia memang belum boleh baik sepenuhnya, so kena bagi masa sikit. Sebab badan kita memang boleh ada natural healing process yang kita kena bagi masa. That's why ada sekarang ada term kita panggil protected loading. So maksudnya satu dalam rehab sekarang kita panggil protected loading. Maksudnya kita load dan dia gradual loading. So maksudnya berdasarkan pain score dan symptoms, kita boleh loadkan ankle tu. Contoh ankle tu baru injured, tapi kita loadkan dengan certain exercises yang sesuai bagi protected loading. Menarik tu. Tu ada soalan satu lagi ni Jas.
Doktor dah bagi green light untuk atlet return 100%. Adakah wajar untuk atlet tu tampak complete foundation GP phase untuk strengthen general strength, kita hantar ke terus ke camp luar negara? Okay. So macam mana soalan ni? So dia kata atlet kita dah bagi green light untuk pergi training, tapi dia tak complete dari segi GPP dia lah. The foundation dia tak complete habis lah, tapi dia dah train daripada injury. So apa pendapatnya kalau kita hantar pada camp luar negara, kita tak boleh join training camp, kita tak boleh control on intensity and volume of training. So macam respon on readiness atlet tu. Faham? Okay. Saya cuba fahamkan. So maksudnya mungkin situasi dia adalah atlet ni dah recover. So untuk medical wise, dia dah ready. So maksudnya dia dah fit, tapi untuk mungkin daripada segi conditioning dia belum secara kardiovaskular dan sebagainya, dia belum up to the optimal level lah. So so that's why important communication between orang yang merawat, sport medicine team dengan sport science lah ataupun SNC team. So maksudnya contoh kat sini, contoh kalau atlet ni dah ready in term of medical injury dia, kita tengok dah buat testing semua okey. Kat sini biasanya adalah from here kita akan kebanyakan team dia akan bagi atlet ni kepada conditioning, tengok kalau conditioning akan tengok, akan assess dia punya fitness level, akan assess dia punya overall conditioning level macam mana. So sebenarnya kat sini conditioning dia memainkan peranan lah untuk inform kat coaches and management yang daripada segi medical dia okey, tapi daripada segi overall conditioning dia belum up to the mark. So bagi saya situasi ni memang ada berlaku dan sebagainya. Kadang-kadang communication ni kalau kita dapat optimiskan, biasanya should be okay. Tapi maksudnya kat sini SNC kena address the issue lah biasanya. So dia kena team effort jugalah kat situ. Dari segi communication, the first thing communication. Din, dengar cakap Din, jangan tak dengar cakap. Dia ada satu soalan, Doktor. Macam kita selalu pernah experience lah dengan team rugby, kadang budak-budak kuat, lebih kuat pula kan. Sebab kadang bila doktor dah beritahu dah, okay, dia ni atlet tersebut sakit sekian. Benda conditioning pun dah buat part untuk apa assessment dia, dari skill dia kita buat, okay, budak ni ada masalah skill untuk larian. Tapi dia sendiri tu ada rasa, orang kata apa, semangat juang dia tu tinggi lah sampai dia dapat overcome dia punya rasa sakit tu. So macam mana saranan doktor untuk individu yang macam ni lah? Sebab kadang bila kita buat assessment tu, kita nampak yang mana assessment apa dia punya ability tu, kadang-kadang dia akan buat tidak membantu team sangat, tapi dia nak sangat-sangat main tu. Itulah. Okay, satu memang situasi ni berlaku lah. Biasanya budak-budak rugby ni, budak-budak hoki, so dia rasa pain score dia sangat tinggi. Okay, sama ada pun patah pun dia boleh lari. So of course lah, isu macam ni kita satu, kita kena tengok how the injury can be worsened with decision to allow him to play. So maksudnya contoh dia main dalam keadaan meniscus dia goyak dan sebagainya, of course kalau dia main lagi, benda tu akan worsening ataupun dia punya cartilage pula akan rosak. So dalam kes-kes macam ni kita kena betul-betul sit down dengan athlete untuk discuss sama ada untuk difaham lah, kalau dia main, so injury akan makin teruk dan sebagainya. So tapi ada juga certain cases, of course ada kadang-kadang ada dalam situasi tertentu, contoh dalam in competition punya environment ataupun pressure. Sometimes ada key players yang kita macam kita kena ish dok, kadang-kadang coaches datang, dok saya kena mainkan dia ni juga dok, dia tak mampu ni kan, ni fly half ni. Ada situasi yang kadang-kadang kita kena bincang dengan coach, ataupun kita kadang-kadang kena ambil sedikit risiko. Kadang-kadang contohlah dia SEA Games dengan SEA Games final ni, fly half injured, mungkin hamstring apa kan, dia nak risikokan dia tak untuk main. Of course sebaik-baiknya adalah tidak merisikokannya. Tapi ada juga certain condition yang kita kena tengok apa dia punya program selepas ni. Contoh mungkin contohlah SEA Games ni last, lepas tu lagi 2 tahun baru ada game. Mungkin dalam situasi macam tu kita kata okey, tapi kita akan tengok macam mana dia punya function, bagaimana dia punya symptoms lah. Of course kita lebih player welfare adalah satu benda yang kita kena utamakan. So kita tak nak FAM risiko untuk
lagi teruk ada punya injury. Saya rasa benda ni kalau untuk rugby atau hoki atau bola sekarang adalah concussion mas, satu isu yang besar juga. So kebanyakan coaches, manager mungkin tak well informed about the importance of better concussion tu betul-betul baik. So banyak biasanya percanggahan pendapat ataupun pressure kepada coach untuk mainkan atlet yang baru baik dari concussion lah. So benda ni pun satu, ni satu isu besar juga lah. Ni menjadi satu topik lah ya. So oh, return to play lah after concussion. So pun tu satu benda yang mencabar agak lah. Betul, betul, betul. Yelah sebab kalau macam rugby aja dah satu concussion aja dia manage ya, Din eh, buat rugby-nya. Betul, betul. Ini dia tanya lagi, ada orang tanya kat Facebook dia ni, Jas, pernah tak ada pengalaman konflik dengan coach atau parents atlet yang nak sangat-sangat to return to play without having go proper rehab stage? Macam mana ada situasi macam tu? Advice. Okay, memang banyak, memang selalu berlaku macam tu. Selalu antara challenges untuk rehab program ni adalah pressure daripada coaches, daripada manager, dan atlet pun akan mengejar deadline. Contoh dia target SEA Games tahun hujung tahun ni, dia mengejar deadline kan, mengejar buat rehab hari-hari. So banyak pressure. And salah satu lagi challenge adalah commitment untuk buat rehab tu sendiri. Kadang-kadang dengan dia jadi student, dia pun belajar, kerja dan sebagainya, kadang-kadang tak boleh nak committed to rehab. So memang kadang-kadang memang banyak kadang ada berlaku konflik sikit dengan coaches, dengan parents untuk nak anak dia ataupun atlet dia bermain dengan cepat. So apa yang saya biasa lakukan adalah kita akan panggil coaches atau panggil parents tu, kita akan duduk sekali, kita akan bincang elok-elok apa pros and cons lah, decision yang dibuat lah. So biasanya saya akan cuba untuk stick to kita punya program at least 7 ke 9 bulan ataupun at least atlet ni dah lalui semua fasa tu. Ada certain rare cases, ada atlet ni sekarang ni macam rehab dia lebih kepada dia bukan time-based oriented, lebih pada goal-based oriented. Maksudnya dia dah ROM, dia ok, pop dia terus strength, pop cepat. So ada atlet, ada sesetengah atlet yang dia punya the completion of criteria tu cepat. So that's why kadang-kadang rehab dia boleh jadi pendek sedikit. So maksudnya dia criteria base tu, dia cepat dia komplikan lah. So dalam kes-kes macam ni kita akan bagi kelonggaran provided dia lepas all the testing. So bagi saya kalau kes macam ni memang kita kena sit down dengan coaches, dengan parents, kita kena betul risiko kalau main awal akan injek balik. So kena ambil risiko sendiri, so kita tak akan tanggung risiko tu dan sebagainya lah. Ada setengah coaches kadang-kadang memang ada fahaman, ada idea of thought sendirilah daripada Musia So banyak Google sangat lah. Kita pun macam itulah tu, banyak cabaran-cabaran dia. Bukan dari semua pihak ni, doktor lagi banyak cabaran dia. Sebab orang mesti push je, nak kena main juga, kalau tidak kalah kan. Tapi yelah, semacam Jazz pun kau pun ada pengalaman juga kan, play half, nak kena main tapi injured. So itu pengalaman-pengalaman yang baik yang boleh dikena pakai lah kalau kata team yang macam tadi lah, yang pain tolerance dia agak tinggi. Din, Ang pun pernah jadi macam tu ke Din? Pernah jadi macam tu. Pemain kunci? Tak ada. Saya MSSM final tahun 2000. Saya hamstring semi final. Final coach kata, tolonglah main. Final ni. Saya cuba lah masa tu saya hamstring goyak. Alhamdulillah dapat main final tu, saya score the winning points lah. MSSM KL. Final orang Kedah lah. 3-0. 3-0. Tapi itulah apa macam yang Jaz cakap tadi lah. Game is game, tapi apa dia punya effect selepas itulah. Kalau kata benda yang dia buat tu boleh mudaratkan, contohnya dia main dua-dua lutut ni dah out ni. Tapi dia pemain kunci. Kalau dia main ni mungkin out. So dia punya tu nak kena beritahu dia punya risk lah pada player tu lah. Sebab end of the day doktor pun ada dia punya tanggungjawab dia. Sebab kalau doktor bila dia cakap tu dia tak macam doktor cakap. So itu nak kena clear kat situ lah. Sekarang orang just main belasah je. So macam sekarang
kalau kata contohnya kat sekolah-sekolah lah kan, macam sekolah-sekolah, banyak coach sekolah. So dia orang tak ada access benda-benda ni. Tu kalau macam just terjadi soft tissue injury. So mana boleh dapatkan maklumat-maklumat ni just? Kalau kata nak dapat maklumat untuk macam mana recover selain daripada jumpa doktor, selepas itu apa yang dia boleh buat? Okay, sebenarnya saya rasa sebenarnya sekarang ni di hampir setiap semua hospital besar setiap negeri sebenarnya dah ada pakar perubatan sukan. So benda ni sebenarnya ramai yang tak tak tahu dan tak notice lah benda ni. So sebenarnya saya rasa hampir semua hospital besar di setiap negeri, so sebenarnya ada pakar perubatan sukan sekarang ni yang yang boleh bantu kesederaan, rehab program, even untuk orang kata weight reduction program pun boleh. So ini sebenarnya tak, mungkin ramai cikgu-cikgu, coaches kat sekolah tak aware lah. So tu lah saya ingin maklumkan yang actually kat hampir semua hospital, saya check balik, hospital Melaka ada, Seremban ada, Johor ada, Hospital Kuantan ada, Sabah ada, Sarawak ada, Perak ada, Kedah ada, Terengganu, Kelantan, Perlis je belum. So hampir semua dah cover sebenarnya. Saya ada kontak. Tapi itulah. Bagi saya satu, sekiranya cedera, satu at least jumpa pakar perubatan sukan atau pakar ortopedik. Yang tu yang at least kita ada proper diagnosis. Maksudnya diagnosis kita check, kita buat ultrasound, kita buat MRI dan sebagainya. Kita dengan tepat kita tahu apa injury dia. So kalau dengan tepat kita tahu apa injury dia, kita boleh merawat dengan betul. So biasanya kebanyakannya adalah diagnosis pun tak tepat. Selalu diagnosis tidak tepat, biasanya rawatan pun kurang tepat lah. So daripada selain daripada tu, sebenarnya sekarang ni Pusat Perubatan Sukan Negara pun menerima pesakit luar sebenarnya. Sebenarnya kalau orang awam ataupun ada anak murid cedera ke apa ke, sebenarnya sekarang ni boleh call sahaja Pusat Perubatan Sukan Negara untuk buat appointment. So kita ada consultation, kita boleh bagi physio program, kita boleh buat physio, buat rehab. Dekat even di ISN sekarang ni, orang awam pun boleh datang lah. So tu satu. So even dalam kira dalam Twitter ISN sendiri pun ada banyak maklumat berkenaan dengan injury management, nutrition dan sebagainya yang boleh kita go through lah. So banyak lah tu. So tu lah, siapa-siapa tu nak dapat doktor pakar ataupun rawatan yang sama macam atlet negara tu, datang kepada ISN sebab dia dah open. So itu satu ruang yang baik lah untuk dapat himat kepekarannya. Ada soalan lagi, Jas? Soalan lagi ni. Macam mana pendapat DOS tentang coaches mengabarkan rehab traditional? Itu traditional. So complementary. Ada complementary kan di hospital kan? Okay, sekarang ni kat, di hospital terpilih ada complementary medicine which is acupuncture and cupping kalau tak silap. Ada setengah hospital lah, hospital Polisen dan hospital Putrajaya kalau tak silap. Putrajaya, so, Kelantan. Kelantan ada kan. So buat masa ni sebenarnya bagi pihak saya, satu adalah apa-apa pun kecederaan, saya yang penting adalah diagnosis tu adalah betul. So diagnosis betul, dan daripada situ baru kita dapat tentukan rawatan apa yang sesuai lah. So mungkin ada traditional medicine yang kurang sesuai untuk injury, contohnya urutan dan sebagainya. So biasanya traditional kita apa-apa injet urut tu. Macam kita dulu masa main pun kata injet, apa hidup kata urut. So saya cuba nak sampaikan benda ni. Satu adalah urut memang bagus untuk recovery, untuk masa selepas game, sebelum game untuk activation. Tapi untuk injury yang, contoh macam injury melibatkan sendi, ankle, lutut, shoulder ke. So sebenarnya massage dekat kawasan yang affected ni, yang cedera ni sebenarnya tak tidak digalakkan lah. Sebab biasanya kalau contoh ligamen tu cedera kan, dia punya ligamen tu koyak, dia macam structure yang damage. So kalau kita urut dekat structure damage tu, dia akan
saya ada banyak kes yang saya dapat yang kes tu daripada koyak sikit dia koyak banyak. Kalau dia kena prak-prak-prak, oh dah. Tetapi kalau massage tu, contoh dia massage kat sekeliling eh, kalau dia tak sentuh kalau saya injek, tak ada masalah. Sebab biasanya apa yang berlaku kalau kita injek? Muscle kat surrounding tu akan become spasm. Spasm untuk nak protect the injured joint. So spasm tu kadang sangat mengganggu. So kalau massage untuk release this muscle spasm around the joint, is okay. Tak ada masalah. Tetapi untuk kawasan yang federal tu, saya tak galakkan lah. So biasanya is a no-no. So itulah macam cakap tadi lah, dia kena tahu dia punya apa masalah tu, baru treatment dia. So kalau macam tadi urut tadi, macam Jah cakap tadi, to improve circulation lah. Kau kata blood flow apa semua datang kat situ, and then dia keluar debris je, senang lah recovery kan. So tapi tak boleh lah daripada tempat injet macam luka kat sini terus benda tu lagi teruk lagi lah kan. So nak lebih lanjut lagi kena pergi kelas. Ada kelas yang sukan lah Jadin. Ada kena pasal spot massage itu sama macam untuk recovery. Tak, ini untuk orang recovery, untuk perubatan. So macam Jas tadi complimentary. So macam complimentary Jas. So macam tadi ada macam cupping ke, ke puncture ke, kau ada recommend sebagai treatment jugalah dari segi kau punya treatment plan? Ada juga ke? Okay, di ISF kita kita tak ada directly engage cupping lah ke. Tapi kita now we are in sport medicine, so granulating is approved. So, maksudnya is endorsed. Maksudnya dia bukan akupuncture tapi kita panggil dry needling. So dry needling is almost like akupuncture tapi dia punya point berbeza. So kalau akupuncture dia akan gunakan meridian line, yang macam gambar tu ada line satu ke merajau ikut line-line tu. So kalau ikut dry needling is introduced by Ozis. So biasanya kita attack kat trigger points. So maksudnya dia lebih kepada myofascial relaxation kat trigger points. So dry needling is acceptable. So macam saya sendiri pun ada buat dry needling untuk patient. So biasanya memang kes-kes kecederaan yang simple macam muscle tightness, spasm, dry needling memang sangat membantu lah. So untuk release the muscle tightness, sebab kadang kalau tight dia mungkin akan tarik masa-masa yang ini injured area tu lah. So makin lebih sakit lagi lah. Din, kita dah nampu dah pukul 3.52 Din. So kita tengok sikit yang kat sini ada slide tadi tu. Ada mungkin boleh macam menarik ya. Tengok kat sini. Jom tengok je. Comment sikit nanti. Saya minta keluar-keluar ni. So ni tadi Din, yang kau cakap tadi Din. Betul tak? Ya, betul. Nampak? So ada dia punya apa dia punya benda-benda ni lah. So just semua jadi. So ini just overall lah kau nak tengok. So sebagai guideline kau kata apa yang patut tengok lah kan. Macam just tadi cakap ada banyak assessment-assessment lain, banyak tu assessment-assessment lain. Yang mana dibuat oleh medical kat lab, ada dibuat oleh physio untuk dari segi movement. And then ada juga dibuat di conditioning untuk fitness test dari segi functional-functional yang lain lah. Itu lah Din, range of motion semua Din eh. Betul. Sebab kita pun boleh tengok monitoring sebagai recovery juga. So itu yang salah satu kat sini. Then sekejap, apa lagi? Ada nampak ke tak? Ini tadi framework. Ini relationship tadi. Relationship penting kan? So ada relationship lah ni. So apa relationship coach, medical staff. So dia dah jadi awal-awal tu macam tengok kat sini relationship ni. Awal-awal kan daripada medical staff kan? Dan lepas tu dia akan ke arah kepada coaches lah. So itu relationship yang mana pada yang tengok ni mungkin boleh ada guideline lah. So boleh baca kat journal ni. Nampak journal kat situ. So kat situ ada guideline yang mana tu guideline. Tapi apa pun kena ada dah kena refer pada yang pakar. Apa-apa refer pada pakar. Jangan kita ambil macam Jazz cakap dia. Memang ada banyak program-program YouTube lah apa semua. Tapi kadang dia punya tu dia just tak ada nampak secara mungkin secara detail lah, maksudnya secara apa masalah yang kita hadapi. Sebab macam saya ni yang penting is jumpa pakarnya, jumpa doktor untuk dapat apa masalah dia. Kalau kata betul-betul ACL, oh ni confirm ACL sebab dah buat MRI kan, contohnya grade apa, grade 1, 2, 3. So at least kita ada dia punya treatment plan lah selepas itu. Either terus nak kena apa-apa pun sebab itu pada doktor punya plan, and then how to dibuat lah. Ada soalan ni, kita dah ada soalan last lah. Gojas,
saya boleh katakan setiap hari berjoging kadang-kadang akan rasa sakit kat betis. Mungkin dikatakan media tibia stress. Ini siapa yang cakap ni? Doktor ke you cakap ni? Media tibia stress syndrome. So apa treatment terbaik untuk saya buat selain daripada focus on rest atau ice massage? So dia dah siap buat dia punya diagnosis sendiri. Jangan just komen. Media tibia stress saya cakap. Media tibia stress syndrome tu kalau dalam bahasa mudah kita panggil shin splints lah. Shin splint. So shin splint ni biasanya adalah dia ada keradangan di otot bahagian betis depan, yang keradangan tu di antara tulang dan otot. So sebenarnya dia punya otot di tulang. So kalau kita berlari, so ada movement, so ada keradangan dekat kawasan tulang. Okay. So kebiasaannya shin splint ni adalah satu condition yang tidak orang kata critical atau serious unless dia punya sakit tu localized, maksudnya dekat satu point je sakit. Satu point sakit, lepas tu dia ada bengkak kat tulang. Kadang-kadang kalau case macam ni, saya biasanya saya kena memastikan dia tak ada stress fracture. Kalau ada setengah orang dalam case macam ni, especially runners, kadang-kadang dia boleh dapat stress fracture di mana tulang dia akan ada keretakan halus. So kalau saya tengok, saya biasanya akan buat X-ray dulu, saya akan buat scan ke apa nak pastikan tak ada stress fracture. Sebab stress fracture kalau dia ada, memang cerita lain lah, 6 minggu bungkus. Dan 6 minggu tak boleh nak buat aktiviti lah. So kalau dia betul-betul memang sekadar shin splint ataupun medial tibial stress syndrome, so biasanya kita kena tengok balik kenapa dia sakit. Kadang-kadang dia berkaitan dengan footwear, dia berkaitan dengan surface yang kita jogging, kadang-kadang berkaitan dengan biomekanik cara kita lari, kadang-kadang berkaitan dengan flat foot, ada setengah orang flat foot dan sebagainya. So banyak faktor yang berkaitan lah. So biasanya memang saya advise athlete untuk look into this risk factor dulu. Contoh kalau di kaki dia flat, mungkin dia perlukan insole, medial arch support dalam insole dia untuk membetulkan alignment kaki dia. Kalau benda tu semua tak ada, kadang-kadang pun berkaitan dengan intensity of dia punya training ataupun jogging. Kadang-kadang setengah orang tiba-tiba je daripada tak buat apa nak lari 10 kilo. So orang kata terkejut kan. So ada perubahan intensity yang mendadak, benda tu boleh buat inflammation. So biasanya saya akan cuba advise patient untuk buat ice rolling, maksudnya kita gunakan untuk roll dekat kawasan tu. Kita panggil ambil bongkar ice tu, kita akan roll dekat situ and then buat proper stretching untuk kita panggil muscle kat depan tu, kita panggil extensor muscle. So dia ada side stretching yang khas lah. And then kalau cara tu tak berkesan, kadang-kadang saya akan gunakan kaedah macam gunakan taping ataupun gunakan kaedah massage dekat kawasan betis. Sebab misalnya muscle betis maknanya dia attach dekat situ. So kadang-kadang disebabkan muscle betis kita terlalu ketat, so dia tarik dekat situ menyebabkan dia sakit. So antara cara yang cuba adalah untuk roll calf and untuk kurangkan calf punya ketegangan. So insyaAllah kalau cara itu, kalau kita buat semua yang kita checklist apa risk factor, insyaAllah benda tu akan berkurangan lah. Okay, so dia kena stretching juga selalu. Kau tak stretching pun sama juga, dia tangkap kan. So kadang orang malah dia terlupa stretching. Syok lah. So dia okay. So Jas, kita dah sampai penghujung ni Jas. So sembang-sembang kita dah sampai penghujung ni. So boleh tak kau share sikit lah apa macam mana boleh jadi very successful in sports academic dengan career ni Jas? Apa dia punya kata kunci dia? Okay, bagi saya satu adalah yang penting untuk menjadi berjaya dengan apa yang kita buat adalah satu adalah time management. So dulu contoh saya main rugby Super League waktu saya jadi medical student. So it's not easy. So kita kena tahu satu, how to manage our time. Dan satu lagi kita kena tahu what is our level. Contoh tengah belajar atau study dan sebagainya, kita kena tahu kita bagus tak dengan subjek ada. Kita kena tahu subjek apa yang kita lemah. Kita kena tahu apa yang kita kurang. So maksudnya dari situ, contoh macam apa yang saya buat adalah, kalau saya tahu saya lemah subjek tu, saya akan cuba approach orang yang hebat subjek.
ataupun saya akan lebih masa untuk tackle that subject. Contoh kalau ada student di sini, apa yang saya buat adalah saya memang jenis study yang berdasarkan exam oriented study. So saya tak study baca buku teks tebal medical tu, tak ada. Saya akan saya akan cari passive questions, saya buat tu je. So saya rasa yang tu kaedah yang lebih orang kata exam oriented, yang lebih orang kata practical lah. So maksudnya study smart lah. Study smart, manage your time and know your weaknesses, and then always exercise. Always. I never skip exercise even in exam weeks or SPM ke professional exam, medical student ke professional exam, master student, petang saya kat padang. I think benda tu akan and kita punya brain tu dia more refresh bagi saya lah. Stimulate lah. So macam dulu sama belajar sama dekat Din, aku kata, orang kata macam ni boleh jadi belajar bagus ni, pergi Merabi. Tapi Merabi. ada orang beritahu rahsia tu sebab apa hang boleh excellent tu. Oish. Excellent tang mana dah excellent. So okey Jad, simpulkan sikit topik kita Jas. Return to play, apa kesimpulan eh? Okey, kesimpulannya return to play adalah satu isu yang penting untuk sulatih, untuk individu yang cedera sendiri. So ini bukan satu benda yang boleh diambil mudah lah. Bagi saya kesimpulan satu, kalau cedera pastikan didiagnosis dengan betul and sewaktu rehab kena menjalani setiap fasa rehab, maksudnya kena melepasi setiap fasa rehab sampai diberi green light lah. So and then satu benda yang perlu diutamakan diketengahkan adalah selain daripada physical readiness is psychological readiness. Kadang-kadang kita terlupa buat psychological readiness ni, kadang coach apa halang ni tak boleh main ni, tapi sebenarnya dia mental tak ready. So coach kena faham sebenarnya ada setengah bulan recover, tapi dia perlukan game sikit untuk nak overcome dia punya injury of orang kata fear of re-injury. So benda tu akan mengambil 5 ke 10 game macam kita bincang tadi. So saya rasa kalau kita faham benda tu, insyaAllah semua okay. So saya rasa tu sahaja kot. Baik, menarik tu. So banyak benda. So yang penting tadi Din, kita punya kolektif punya effort tu. So kena planning lah. So dia tak adalah macam medical teamnya buat medical team je, SNC punya hal, and then coach punya hal, satu punya hal. So dia kena sekali jalan lah plan dia. So kena ada plan je, betul eh? Yes. So kena ada plan. So kalau tak ada plan, dia jadi macam suka hati hang nak jadi apa. Alright, so kita dah sampai penghujung. Alright, terima kasih pada semua yang berada sama-sama kita dengan FAQ Live bersama. So kita live bersama dengan Dr. Jas, kita punya pakar perubatan sukan ISN. So kalau kata mana-mana yang memerlukan perkhidmatan perubatan sukan, datang ke pusat apa, perubatan sukan negara eh? Yes, ISN. Pusat perubatan negara ISN, dia dah buka untuk open. So untuk dapat first end, siapa yang merawat kita punya atlet-atlet negara, terus pergi ke sana. Dia orang yang merawat ni. So terus dapatkan dia punya, macam Jas cakap tadi, dapatkan dia punya diagnosis yang terus tepat. Sebab kat sana pun dia punya equipment pun dah agak complete. MRI semua dah ada, DXR semua dah ada, equipment banyak dah ada. So nak jalankan rehab pun ada, isokinetik semua ada. So banyak macam dah ada. So Jas pergi, nanti pergi tengok website lah Jas eh. Nak pergi kerja dan buat appointment. Alright. Alright, so terima kasih kepada semua. So hopefully kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Masa sama bulan 3, pukul 3 untuk bulan puasa ni. Alright, FAQ Live bersama, informasi, aplikasi dan inovasi. So terima kasih kepada semua. InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum.